Usai menyaksikan film tentang nasionalisme anak bangsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melontarkan kritikan yang cukup pedas terhadap organisasi atlet di Indonesia. Menurutnya, organisasi atlet Indonesia kadang-kadang terlalu banyak mengatur atletnya sehingga membuat atletnya menjadi tidak nyaman. Karena itu, ia membuat gebrakan baru khususnya untuk klub-klub di DKI. Kadang-kadang organisasi ini membuat atlet itu nggak baik. Terlalu banyak diatur oleh cabang olahraga tertentu. Makanya kami DKI sekarang lagi pengen pikir bagaimana klub-klub olahraganya dibayar mahal nanti. Kalau di luar negeri, klub olahraga itu kan disponsori, udah bisa iklan. Kita kan belum bisa. Nah, kita yang kasih hadiah. Nah, saya juga bersyukur sekarang kementerian kita juga udah siapin hadiah 5 miliar untuk Olimpiade.